Hai guys, pernahkah kalian saat bermain Minecraft, HP kalian nge-lag dan patah-patah, dan kalian pun emosi ingin banting rumah, atau gas sekalian banting bumi? Kalian datang di video yang tepat. Kali ini Bang Serok bakalan ngasih tahu tips-tips cara menghilangkan lag dan patah-patah saat bermain Minecraft Pocket Edition. Hey, untuk Anda yang belum subscribe, kalian bisa subscribe video ini. Jangan lupa like dan share ya guys. Tanpa banyak bacot, kita langsung cus ke videonya langsung, yoi. Minecraft lag mungkin disebabkan karena memori dan storage kalian penuh. Kalian bisa menghapus file-file yang tidak penting ya guys. Yang penting-penting jangan ya tot. Yang kedua, mungkin dikarenakan storage Minecraft kalian atau menggunakan mod dan tekstur yang berat. Kalian bisa hapus agar tidak membuat Minecraft kalian berat ya guys. Kalau cara-cara yang tadi sangat tidak worth it, kalian bisa ikuti cara selanjutnya, yaitu, kalian bisa menonaktifkan settingan di video, seperti yang aku contohkan ya guys. Cara ini ampuh bisa mengurangi lag, tapi kekurangannya grafik kalian akan burik kayak app. Selanjutnya, kalian bisa menggunakan Optifine penghilang lag. Optifine ini akan menghapus partikel di game yang membuat Minecraft kalian nge-lag. Nanti link download gua kasih di deskripsi atau pin komen ya guys ya. Apakah cara-cara yang tadi sudah work it? Jika sudah, terima kasih. Jika tidak, jangan gua ditampol. Begitu saja konten untuk hari ini. Semoga bermanfaat.